Untuk mengembalikan warna kendaraan Anda yang sudah mulai pudar, jika Anda salah satunya, segera pakai cat kendaraan bermotor bermerek Exolan. Cat bermotor yang kualitasnya terjamin untuk mengembalikan warna kendaraan yang sudah pudar kembali kinclong. Tunggu apa lagi? Ayo, segera pesan sekarang juga. Hubungi nomor WhatsApp kami 0812-8144-441. Bermacam-macam produk baru. Ini aja yang saya pakai paling bagus, merek Exolan. Selamat malam pemirsa, di mana saja berada, di channel streaming Post News Time, jumpa kembali bersama saya Neneng Nur Aini. Salam olahraga, malam ini kami menyajikan sekilas berita olahraga dari Jakarta Barat, laporan langsung dari Guntur di lokasi pertandingan. Loni Jakarta Barat 2002, The Three Angels. Silakan yang mau mengabadikan foto, bisa berkumpul dulu. Sambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun, Forum Komunikasi Pimpinan Kota Cup 2022 Jakarta Barat menggelar turnamen sepak bola yang diikuti oleh 5 pilar, diantaranya tim kesebelasan Wali Kota Jakarta Barat bersama Polres Metro Jakarta Barat dan DIM 0503, dan diikuti tim kesebelasan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan Persatuan Wartawan Indonesia Koordinatoriat Jakarta Barat hari ini yang bertanding di lapangan Bundar Stadion Cendrawasih Jakarta Barat Minggu 14 Agustus tahun 2022. Di keseruan pertandingan sepak bola hari ini, yang dimenangkan oleh tim kesebelasan Wali Kota Jakarta Barat, kemenangan disambut meriah supporter tim kesebelasan Wali Kota Jakarta Barat dan berakhir pertandingan dengan situasi kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Dan saya cintai rekan-rekan saya semuanya, serta wabil khusus Forum Pimpinan Kota Jakarta Barat, Pak Kapolres, Komisaris Besar Polisi Pasma Royke SHMH, yang selalu setia mengawal kita untuk penyelenggaraan kegiatan Porko Pimko Cup ini. Dan Pak Dandim, saya ucapkan terima kasih juga yang saya banggakan, Pak Dandim, Pak Jaksa, Jaksa Negeri Jakarta Barat, kemudian ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang turut juga hadir bersama-sama kita. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya sehingga penyelenggaraan Porko Pimcup ini berjalan dengan lancar. Semuanya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta pertandingan yang telah bermain dengan sportif, dan hari ini kita tunjukkan bahwa Jakarta Barat sportif dan berjalan aman lancar. Ini berkat kerjasama kita semua. Insya Allah ini menjadi ajang kita untuk saling bersilaturahmi, saling berkolaborasi, sehingga Jakarta Barat menjadi kota yang balgatun, koibatun, warabun, gopun. Melalui olahraga kita pupuk kebersamaan. Melalui olahraga kita jauhkan perbedaan. Mari kita bersatu, mari kita berkolaborasi serta saling bersilaturahmi dalam rangka memperingati hari kemerdekaan kita 17 Agustus yang ke-77 ini. Sekali lagi, saya atas nama Porko Pimko serta saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia, hakim garis, wasit, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini, serta seluruh masyarakat yang turut serta untuk mendukung kegiatan ini dengan tertib dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.